Assalamualaikum, hari ini saya nak share gulai jantung pisang. Bahan-bahannya, bawang Holland 1 biji, bawang merah 3 ke 4 biji, ini boleh agak-agak saja ya. Bawang putih ni dalam 6 ke 7 biji. Semua bahan-bahan ni terpulang kepada anda saja ya. Dan kunyit hidup sebesar begini. Semua bahan ni kita kisar dengan cili padi. Saya guna cili ni sebab ini saja yang ada di rumah. Semua bahan kisar tersebut kita masukkan ke dalam periuk. Selepas tu, jangan lupa masukkan sebatang serai yang telah diketuk. Tunggu sehingga semua bahan kisar mendidih. Kemudian tambah air mengikut jumlah yang diperlukan. Memandangkan jantung pisang yang saya gunakan bersaiz agak besar, jadi saya isi air sehingga setengah periuk. Kemudian masukkan santan. Berapa banyak santan yang diperlukan terpulang kepada anda ya. Untuk resep ini saya gunakan 3 sendok santan yang dalam paket. Kali ini saya masak guna santan jenis ni. Sebaik-baiknya masukkan satu-satu sendok dahulu sebab santan jenama lain berbeza kepekatannya. Masukkan 2 keping asam gelugur dan jangan lupa masukkan garam secukupnya ya. Untuk gulai ini, saya masukkan kira-kira 4 hingga 5 sudu teh garam. Kemudian gaul. Bila santan sudah mendidih, masukkan jantung pisang yang telah dibersihkan. Seperti biasa, jika kita didihkan santan, jangan sehingga dia overboil ya, kena sentiasa digaul. Bila jantung pisang dah agak-agak nak masak, kita masukkan pula udang. Ni kali ni saya guna udang hidup. Udang ni saya bersihkan tanpa dibuang kulitnya supaya terasa manis udang tu. Gulai jantung pisang dah siap. Selamat mencuba. Assalamualaikum.